Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa secara kolaboratif di bawah bimbingan guru dan dosen pembimbing di satuan pendidikan formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helda Nur Aprilianti dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Di sini saya sebagai perwakilan dari kegiatan asistensi mengajar di SMPN 1 Jember. Mahasiswa pendidikan matematika yang mengikuti asistensi mengajar di SMP Negeri 1 Jember adalah sebagai berikut. Dalam kegiatan asistensi mengajar di sini, kami tidak hanya melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas saja, namun banyak kegiatan yang kami lakukan tentunya belum kami dapatkan di bangku perkuliahan. Salah satunya yaitu kami di sini juga ikut dalam kegiatan memperingati HUT RI ke-76. Itu kami di sini juga ikut membantu dalam kegiatan perpustakaan SMPN 1 Jember seperti membantu dalam menyampul buku siswa dan pendistribusian peminjaman buku siswa SMPN 1 Jember. Di sini kami juga melaksanakan program KK atau program kuliah kerja, yaitu seperti sosialisasi cara membuat video pembelajaran pada guru SMPN 1 Jember yang kami adakan secara offline. Selain kegiatan belajar mengajar di kelas, kami di sini juga ikut dalam mendampingi siswa ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi kami juga mengajar siswa-siswa pilihan yang akan mengikuti ANBK tersebut. Asistensi mengajar yang kami lakukan di SMPN 1 Jember. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.